Ribuan pelayat mengantar kepergian jenazah almarhum Sudono Salim atau Lim Siu Leong di pemakaman Chow Chu Kang, Singapura. Lim meninggal di usia 97 tahun pada tanggal 10 Juni lalu. Almarhum meninggalkan seorang istri, 4 anak, 16 cucu dan 6 cicit. Bapak membesarkan kami dengan penuh cinta kasih. Sangat dekat keluarga kami. Kami diajarkan akan bersikap rendah hati, jujur, disiplin, rajin, bekerja keras, serta bersikap bijak. Semasa hidupnya, Lim pernah dikenal sebagai orang terkaya nomor satu di Indonesia. Ia merupakan pendiri kerajaan bisnis Salim Group seperti Bank BCA, Indofood, Indomobil, Indosemen, dan lain-lain. Lebih dari 60 tahun dari masa hidupnya dihabiskan untuk menciptakan, mengembangkan, dan membangun terbaik usaha dan industri di Indonesia. Karya nyatanya telah memberikan kontribusi yang positif dan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lim lahir pada tahun 1916 di daratan Cina. Beliau mulai bermigrasi ke Indonesia pada tahun 1938, di mana Lim mulai merintis usahanya dengan berjualan kopi dan bahan-bahan pangan. Pasca kerusuhan di Indonesia tahun 1998, Lim bersama keluarganya meninggalkan Indonesia dan menetap di Singapura, hingga beliau menghembuskan nafas terakhirnya.